Halo pemirsa yang ada di rumah yang sedang menonton ini. Kita kali ini pengen dalam sesi vlog kali ini kita ingin mengungkap sebuah misteri yang selama ini sering dikatakan orang bahwa ada permainan jalangkung ataupun ritual seperti mengundang makhluk halus untuk datang, lalu kita berikan pertanyaan apapun lalu dia akan menjawab. Itu biasa seperti itu. Nah, kita akan melakukan eksperimen tentang bagaimana proses dan cara kerja jalangkung itu terjadi. Nah, di sini saya telah menyediakan satu buah gelas air minum yang biasanya dikatakan bahwa makhluk halus senang dengan yang namanya air putih atau biasanya kopi, kan gitu. Nah, kita akan coba seperti itu. Dan ada sebagian makhluk halus yang kita pengen undang. Jadi kalau seandainya kita ingin mengundang makhluk halus yang jahat, biasanya menggunakan kemenyan atau bakar-bakaran. Tetapi kalau untuk mengundang makhluk halus yang dapat kita katakan baik, maka kita harus menggunakan hal-hal yang wangi. Maka di sini itu kita sediakan minyak kayu putih. Nah, kita akan coba untuk itu. Pertama-tama yang akan saya lakukan adalah saya menggunakan minyak kayu putih ini untuk diletakkan saya tangan di jari saya. Oke. Nah, dan di sini usapkan boneka ini dengan minyak kayu putih sehingga dia wangi. Jangan ditiru di rumah karena hal ini sangat berbahaya. Karena jangan main-main dengan hal ini. Bagi yang percaya, konon katanya akan mengalami keserupaan, suka dan sebagainya. Sekarang harus di sini kita siapkan satu air putih. Tapi kan di sini ada boneka. Kita akan sambil bernyanyi. Seperti biasa, lagu nyanyian daripada jalangkung itu adalah kameranya kelihatan? Ya, ada dekat di sini. Kita akan coba. Maaf pemirsa. Nah, oke, kayak begini kita di sini. Oke, enggak apa-apa. Jalangkung jalan sel. Di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jalangkung jalan sel. Di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jalangkung jalan sel. Di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jalangkung jalan sel. Di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Maka yang terjadi adalah saat ini boneka telah mulai bereaksi. Bisa kita lihat. Saya akan menanti karena kalau terlalu lama akan sangat berbahaya. Ingat, jangan ditiru di rumah karena hal ini sangat berbahaya. Bagi yang percaya akan sangat berbahaya. Bagi yang tidak percaya, selamat Anda melupakan teman saya. Iya.